gitu kan. Kemudian apakah ada petugas lain? Oh belum, nanti itu saksi ahli maulid Nabi. Tadi kan banyak yang nggak paham tuh maulid Nabi itu kan. Karena kan kasus ini kan kasus yang sangat aneh bin ajaib. 1500 tahun yang lalu cerita Nabi Muhammad, baru kali ini maulid Nabi jadi perkara pidana. Kecuali di situ ada pembunuhan, barulah ada pidana. Itu yang kita maksud. Kalau acara maulid Nabi dibuat acara pidana, makanya kecuali atau umpamanya waktu itu dibubarin, bubar kamu acaranya, bubar. Dia tak mau bubar, tetap jalan terus. Nah itu melanggar gugus COVID. Apakah mereka mau berkerumun di kendaraan?